Ini ada Putri, sebetulnya orangnya pendiam. Ya. Dia tidak pernah ngobrol sama kakaknya, paling ngobrol sama adik-adiknya. Bahkan sama saya juga tidak pernah ngobrol. Ya. Ini saya mau menangis tapi ya janganlah. Janganlah, tahan. Ini kita akan melihat tulisan Putri yang begitu dalam ya. Dia menulis di sebuah Instagram. Kita akan melihat, nah ini dia. Oke. Okay. Ini dia tulisannya. Ya, dia sering mengupload keluarga. Ya, ada. Nah, dia lagi... Dulu lagi sunatan ya. Kata-katanya itu, Kak Iki sekarang sibuk. Udah jarang banget main sama Putri. Apalagi tuh, bawahnya tuh. Terus, ayo. Ya, intinya mungkin gak seperti dulu lagi. Duh. Sekarang Iki sibuk banget. Jadi... Tapi... Ini merasa ada, kesepian lah mungkin. Merasa kesepian. Karena mungkin udah dewasa juga ya, udah remaja juga ya. Tapi untungnya sih, ya saya berusaha untuk menemani Putri di rumah lah. Iya. Ya. Mak, pindah mak. Biar Putri bisa mak. Kasian mak. Mama sayang. Mama sayang. Ini mungkin ya, baca Instagram. Tahu, Iki baca terus. Mama juga sempat menanyakan, ayah juga. Sebenarnya gini, momen-momen seperti itu, itulah yang Iki inginkan gitu. Bukan cuma buat sama Putri aja, tapi sama keluarga semuanya. Sama keluarga. Tapi sekarang kan Iki juga alhamdulillah punya kesibukan. Dan kesibukan itu pun bukan Iki yang di Iki yang minta, tapi dengan jalan begitu aja tiba-tiba ada. Dengan kesempurnaan cinta tiba bisa seperti itu. Tapi tujuan itu semua ya Iki kembali ke awal ingin memperlihatkan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga terus. Ya. Ingin membuat adik-adik, orang tua bisa bangga sama Iki. Dulu yang anak prematur, ini dipandang sebelah mata sama orang-orang. Ya, ya. Ingin memperlihatkan aja maksudnya. Iya, iya. Dulu yang cuman bisa meledek ayah, meledek mama. Sekarang ini nih dengan kesemuran cinta Iki bisa membuktikan ke semuanya. Ya. Kalau Iki dari seorang anak Kang Sule Sutisna dan mama bisa membuktikan dengan karya prestasi bisa mengangkat harkat dan martabat mereka semua ke Iki. Nah, sekarang kangennya Putri udah tertumpah malam hari ini. Yang jarang ketemu. Orang sedih ketawa lu. Ayo gua pengen berhenti jadi pelawak. Bener gua mau jadi model kalau begini. Orang nangis diketawain. Tapi mama gak ngucapin apa-apa nih mama nih. Kalau... Emaknya sih kebetulan kemarin Iki tuh pas begitu pulang dari Bali dia konser apa ada acara di Bali. Kita bikin penyambutan ya upacara adat, nyanyi lagu kesemburan cinta memakai calung. Ya. Ya, tapi tidak bisa datang kemarin, Re, karena si kecil sakit. Ya lagi panas dia hidungnya. Keluar darah yang kanan, yang kiri keluar kupon. Jadi ya mohon maaf kalau bisa. Mana mau percaya. Tapi sebetulnya mama nggak kesini, tapi mama mau mengucapkan juga sesuatu. Kita lihat sama-sama. Ya. Selamat ulang tahun yang ke-18 tahun. Semoga Iki selalu panjang umur, sehat selalu, dadanya semakin sukses. Terus dan terus dan anaknya soleh, bagus. Dia bisa berbakti sama orang tua, negara dan agama. Juga tetap sayang sama keluarga, adiknya, saudara, penggemar. Doa dari mama, Iki terus berkarya. Terus berkarya untuk Indonesia, untuk musik Indonesia. Dan jangan pernah putus asa, maju terus ke depan untuk sebuah pembuktian bahwa Iki mampu, Iki bisa mampu berdiri di atas kaki Iki sendiri. Ya, luar biasa sekali. Semua doa-doa yang terbaik dari orang-orang terkasih buat Iki ya.
Mudah-mudahan Iki selalu mendapatkan kesuksesan dan kesehatan. Amin. Amin. Ya. Kemudian ini ada yang mau disampaikan sama Iki, mungkin buat Ma siapa nih? Mengkas. Ma Engkas. Melani. Melani.